hari ini semua warga negara Indonesia yang tinggal di Montreal dan Ottawa, kita akan nyobos duluan di sini. Seperti apa suasananya? Yuk kita masuk ya. Jadi sekarang Mia udah di dalam, udah di Indonesian Embassy di Ottawa. Ini pertama kali Mia kesini. Jadi sejak Mia pindah ke Montreal 9 bulan yang lalu, Mia baru sekarang terpampir di Indonesian Embassy. Karena hari ini kita semua bakal ngoblos. Ini dia Mas Boyke. Oke. Jadi gue statusnya di sini orang baru pindah sini. Tapi kita kan warga negara Indonesia. Yeah. Untuk bisa nyoblos di sini, karena pada saat pemilu kita lagi ada di sini, aku harus bawa apa? Jadi gini, pada prinsipnya kalau memang sudah terdaftar di Indonesia, harus minta form A5 dari TPS asal. Jadi misalnya kamu udah terdaftar di mana nih? Di Bandung. Jawa Barat, kamu mesti ke TPS kamu aslinya atau ke kelurahan, minta form A5 menyatakan bahwa kamu tuh keluar dari TPS asal, pindah ke TPS yang baru, yang mana artinya kamu keluar dari Bandung, Jawa Barat, masuk ke TPS yang di Ottawa. Berarti kayak surat pengantar, surat biar pengantar. Aku bisa nyoblos. Iya. Nomor telepon ibu, tempat tinggal ibu, dari kasih ke sana. Mbak juga isi ya. Jadi ini surat apa, Pak? Ini hanya pernyataan aja untuk apa, Mbak itu warga negara bukan asing. Ah. Ada orang asing ikut-ikut milih kan, jadi ntar temuan. Karena ada Bawaslu, ada saksi di sini. Iya, sekarang kita isi surat pernyataan ini. Oke, sekarang surat pernyataannya udah isi. Terus form A5-nya juga udah ada. Suruh bawa paspor atau IKTP dan sekarang udah boleh ngantri. Tapi di dalam nggak boleh bikin video. Jarinya udah ungu, tandanya hak pilih saya sudah digunakan. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman orang Indonesia di dalam. Kita yang tinggal jauh di luar negeri, kita sampai bela-belain ngurus form segala macem biar kita bisa menggunakan hak pilih kita loh. Dan semoga teman-teman yang ada di Indonesia juga menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput ya. Total pemilih di Kanada Timur kita ada 855 orang. Sekitar 3/4 itu pos. Seperempat yang datang ke TPS ini. Jadi yang banyak yang pos dan kita udah terima banyak juga, 2/3 dari yang kita harapkan dari pos. Jadi ini sekarang kita pemungutan suara untuk TPS, tapi untuk yang pos akan tetap terus kita terima sampai tanggal 16 April. Terus tanggal 17 April hari Rabu kita akan ada penghitungan suaranya. Iya, aku senang banget. Hari ini kebetulan harinya cerah, terus lumayan ramai yang datang. So I come today to voting. Jadi aja bisa imbang suara. Saya imbau untuk teman-teman kita di Indonesia untuk menggunakan hak suaranya karena sayang kalau tidak digunakan. Buktinya kita di sini yang di luar negeri berbondong-bondong datang ke TPS dan menyampaikan suaranya lewat pos. Contohnya tadi mungkin sudah ada videonya orang-orang lagi ramai memberikan suaranya. Jadi jangan sampai teman-teman di Indonesia tidak memberikan suaranya. Harapannya semoga bisa jadi pemimpin yang amanah, adil, untuk perjuangan rakyat Indonesia. Again, Indonesia adalah negara dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Semoga tidak patah-patah lagi. Dan visinya hanya untuk Indonesia maju, Indonesia lebih baik, Indonesia yang the best in the future untuk all generations. Nggak ada heboh-heboh, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Apapun, dari manapun, dia bisa jadi leader in Indonesia. Gitu aja.